Sup guys, aku Ishraf Ali dan pada video kali ini aku akan share dekat korang apa aku buat atau apa pengalaman aku masa aku daripada 100kg ke 74kg. Dan pada korang yang tengah menonton sekarang, aku minta tolong sangat-sangat untuk kalau korang suka, like video ni, share dan subscribe. Pada video ini, aku akan share kat korang 8 benda yang aku buat masa aku daripada 100kg ke 74kg. Dan aku akan beritahu awal-awal lah, yang aku share ni bukan berdasarkan facts. Ianya hanya berdasarkan opinion aku dan apa yang aku buat sampai menjadi untuk aku turun berat daripada 100kg tu sampai 74kg. Baik, tips yang pertama, atau bukan tips lah, benda yang pertama yang aku buat masa aku first nak start daripada 100kg tu, aku akan cari sebab, reason kenapa aku perlu kurus, kenapa aku perlu turunkan berat aku. Sebab kita kalau tak ada reason, contoh macam kalau kita dalam hidup dalam seharian kita, kita tak ada reason untuk buat apa benda. Baik kita tidur baring atas katil kan. Kalau akulah personally, kalau aku, aku punya sebab kenapa aku nak turunkan berat aku sangat, sebab aku masa sakit, berat aku keep going up. Macam sebenarnya berat aku dah 80, and then they keep going up to until 100kg. Then time tu aku sakit kulit masa aku belajar dekat CFS yang berada di IIUM Kuantan. Dan aku rasa macam tak boleh buat apa-apa, kena baring, kena tidur, just pergi kelas, balik kelas, begitu je. So aku memang putus asa, give up, and then aku makan sampai 100kg. So bila aku dah rasa dah sihat sikit, bila kulit aku dah mula baik kan, macam dah rasa boleh bersukan balik, aku cubalah untuk jogging balik, untuk workout balik macam biasa kan. Sebab yelah, kita daripada 80kg tu naik kepada 100, kita tengok kat cermin muka kita tu dah mengembang. Lepas tu dengan bila kita masuk kelas, tak ada confidentnya. And yang paling penting, bila bangun pagi memang susah. Kalau dah overweight, kalau akulah personally, aku punya life lah, kalau dah overweight, memang nak bangun pagi memang liat. And then memang sakit kepala, sebab macam oksigen tu tak sampai ke kepala. And that's why aku ada reason lah, aku nak sehat, aku nak rasa senang bangun tidur. Alright guys, sebelum kita masuk tips atau benda yang kedua yang aku buat masa aku nak turun berat tu, kalau korang ada Q&A atau apa-apa, korang boleh je follow aku dekat Insta, Ishraf Ali, Y tu dua kali. Nanti aku akan tag dekat aku punya description ni, aku bagi tahu. Korang boleh follow kalau ada Q&A, ada tanya apa-apa pasal daily life or something macam apa aku eat healthy ke nanti. Kalau korang tak jelas dalam video ni, aku just terang ringkas dalam video ni. Kalau korang tak jelas, korang boleh je tanya aku dekat Insta nanti. So, tips yang kedua atau benda yang kedua aku buat, iaitu motivation. Lepas aku dah ada reason, dah aku dah ada sebab utama kenapa aku kena turun berat, aku kena cari motivation untuk teruskan benda tu. Yelah, nak turun berat bukan senang. Baru diet atau baru tukar gaya hidup aktif dalam seminggu ataupun sehari lah, dah putus asa, dah rasa macam aduh, nak makan lagi ke benda ni? Aku teringat nak makan Dunkin Donut, aku teringat nak makan KFC, aku teringin akan McD nya. That's why korang kena ada motivation supaya korang tidak tersasar. Dan korang dah straight, korang dah tengah diet, and then esok hari tu korang nak takpelah cheat day, takpelah cheat meal, takpe boleh, tak boleh macam tu. Korang kena ada motivation yang kuat atau azam yang kuat, dan untuk teruskan diet atau gaya hidup korang yang betul. Motivation ni guys, tak susah pun. Kalau macam aku dulu, first motivation aku, motivation ni boleh berubah-ubah. Tak semestinya dalam masa sebulan tu motivation kau sama je. Dia lain-lain. Dia takkan, dia kalau ada satu motivation tu and then kau tak ada motivation tu, lepas tu kau nak buat apa kan? Betul. So aku ada first motivation aku ialah aku nak masuk kelas, aku nak berjalan depan orang dengan confident. Yalah, kalau korang dah gemuk, korang, oh sorry lah, aku pun gemuk, so no hard feeling. So bila korang dah besar tu, korang dah kembang, bila korang jalan depan orang, korang memang kurang rasa confident. Korang jangan cakap lah korang confident gila. Memang time tu aku pun macam, aku jalan rasa macam sado kan, jalan, aku confident tengok kawan aku smart-smart sebelah, tapi aku baju ketat kan, perut ke depan. Dia macam takpe, tengok kawan perempuan pandang-pandang macam confident takpe. So macam tu je motivation yang first aku ada. Just nak jalan depan orang, nak jadi confident, nak tambah confident aku, tu je. And then ada step-step yang lain, aku tukar-tukar motivation aku sebab aku ada join competition silat, ada join
macam-macam lagi lah yang boleh untuk menambahkan aku punya semangat untuk turun berat lagi. Lepas motivation apa pula? So yang ketiga, benda yang ketiga ni yang penting. Korang ada kena ada goals. Korang ada motivation, ada confident diri semua. So korang kena ada goals. Setiap hari korang boleh tukar goals korang. Contoh satu hari tu goals korang, okay, goal aku, aku kena buat ni. Pagi aku kena jogging, pagi aku kena ni. So goal memang kena siapkan benda ni. Itu pun boleh jadi goals. Tak semestinya benda yang besar, benda yang lama. Okay, goals aku, aku nak turun 70 kilo baru aku makan cheat day lah. Tak boleh, itu memang takkan jadi. Korang jangan buat benda-benda macam tu, tak boleh. Korang jangan target tinggi sangat. Korang kena target benda yang boleh korang nampak dalam masa yang terdekat. Baru korang rasa tak patah semangat dalam membuat diet ke atau buat gaya hidup aktif korang tu. Yang keempat aku buat iaitu minum air banyak. Ha, dia bukan air manis eh. Ni air manis korang memang kena anti lah. Korang kena memang tolak cut betul-betul. Boba, boba memang janganlah guys. Boba memang tinggi kandungan gula dia. Korang kena cut terus. Korang contoh macam apa lagi? Air Milo, Milo apa? Milo ais. Yang air yang aku cakap ni ialah air mineral atau air masak atau apa-apa air. Air mineral yang sejuk pun tak apalah. Korang boleh minum. Asalkan dia air, dia zero calorie. Dia boleh membantu banyak benda. Dia boleh tolong korang punya digestion korang, peraliran darah korang. And then dia boleh bantu apa lagi? Oksigen dalam badan korang bergerak, cycle dengan betul. Boleh bantu apa lagi? Kulit korang. Kulit korang boleh jadi lebih sihat, lebih nampak kurang tak sihat. Ha, macam tu. Dia boleh bantu rambut korang. Rambut korang daripada nampak macam kurang sihat, boleh nampak sihat lagi. Ha, macam tu. Yang kelima, kalori. Ni dia. Aku masa dalam diet ni, aku dah ada motivation, aku dah ada goals lah. Aku dah ada sebab, aku dah minum air banyak. Tapi aku rasa macam ada part tu, aku rasa macam, macam ni je berat kan. Aku pun search YouTube, tengok YouTuber-YouTuber yang lain, apa yang diorang buat, apa yang diorang buat. Tapi conclusion yang aku boleh buat ialah kalori ni korang kena kawal sendiri. Kalori, kalau korang buat aktiviti harian korang tu sikit, kalori yang korang ambil sikit lah. Dia ada kalori deficit, kalori surplus. Okay, kalau korang nak diet, nak turunkan berat, so ambil kalori deficit lah. Korang kena makan kurang. Contohnya korang buat aktiviti apa, and then korang take kalori dalam badan korang kurang daripada apa yang korang buat tu, apa yang kalori korang perlukan pada hari tu. Yang ketujuh, nasi. Ni mesti korang rasa macam, kalau diet mesti kena tak makan nasi, betul ke? Bukan. Dia sebenarnya, macam aku cakap tadi sebelum ni, kalori. Aku pun pernah buat dalam masa sebulan tak makan nasi. And then first week aku rasa pening-pening, macam nak tumbang. Tapi aku tahan macam, tengok YouTube ni kata, tak apa, first week tu biasalah, macam tu, macam tu, macam tu, rasa macam tu. And then biasa, memang. Memang seminggu tu je aku rasa pening-pening. And then aku rasa selepas daripada seminggu tu, aku rasa biasa tak makan nasi. Tapi kan aku cakap dah biasa tak makan nasi kan, lepas tu tak pening-pening. Tapi dia ada kurang dia juga. Korang akan rasa kurang tenaga sikit lah untuk membuat aktiviti harian korang. Kalau korang ni jenis bekerja menggunakan fizikal korang, macam korang kerja kebun kan. Macam aku kerja kebun juga kat kampung kan. Kalau dekat IUIA tu aku kena ada aktiviti fizikal aku kena buat. So kurang tenaga. Walaupun dah biasa tak makan nasi, tapi dia tetap kurang, ada rasa kurang lah dalam seharian korang tu. So bukan, jangan cut langsung nasi. Hanya contoh macam biasa korang ambil nasi berapa? Satu sendok besar. Korang just ambil ikut genggaman korang ni, ambil nasi. So satu meal tu ambil satu satu genggam nasi korang. Sebelum aku masuk kepada benda yang terakhir yang aku buat, dan ada bonus satu benda yang aku nak bagi tahu dekat korang. Kalau korang tengok sampai habis video ni, ada satu bonus tips atau bonus benda yang aku buat lah. Sebelum tu, turn on notification untuk channel ni, untuk kalau korang nak tahu tentang daily life, apa yang aku buat atau apa yang aku buat untuk improve diri aku hari demi hari macam tu. Dan atau tips-tips lain lah, contoh macam tips hidup gaya hidup sihat. Okay, benda terakhir yang aku nak bagi tahu iaitu lebihkan protein dan buah-buahan serta sayur lah, obviously. So, kenapa aku cakap macam tu? Sebab protein ni membantu korang untuk punya tissue muscle korang. And dia tak macam karbohidrat. Kalau korang lebihkan karbohidrat sangat, dia akan bertukar jadi tenaga. Kalau korang tak guna tenaga tu, dia akan jadi lemak. So protein ni apa? Dia membantu pertumbuhan korang, pertumbuhan otot korang. Dia tak macam
Walaupun korang makan macam makan dia sikit, makan macam mana orang cakap ya? Makan sikit pun protein ni korang akan rasa penuh. Contoh kalau makan telur, sarapan pagi telur, korang akan rasa penuh full perut korang. So korang tak payah ambil sarapan yang lain. And then sayur dengan buah-buahan ni korang tahulah benda ni memang sihat kan. Lepas tu sayur pula tak sedap. Kalau orang kata tak sedap kan, memang tak sedap. Benda yang sihat memang tak sedap. Tapi itulah hakikat dia kan. So dia boleh membantu banyak benda lah. Bukan je benda ni boleh tolong korang punya turun berat badan, dia boleh bantu macam-macam korang punya tubuh badan ni. Memang boleh ada banyak manfaat lah. Macam contoh peredaran darah semua tu, macam tu. So kalau korang lebihkan sayur and buah-buahan ni, korang akan dapat rasa efek dia. Bukan sahaja kau tengok dekat skill pemberat, timbal berat tu berturun berat kau, tapi dia boleh juga membantu korang tengok kat cermin, tengok muka korang, oh kulit makin cerah macam tu. So benda bonus apa yang aku nak bagi tahu ni kan, yang last ni, benda bonus apa? Physical training. Korang mesti macam, what? Tak ada physical training ke? Dari tadi cakap pasal makanan, nutrition and so on kan. Yep, aku ada buat physical training juga. So biasanya aku akan buat seminggu 3 kali, paling minimum lah. Paling minimum, bukan maksimum eh, minimum 3 kali. Sebab aku kan jenis atlet, ada join silat, ada join macam-macam sukan lain lagi. So memang minimum 3 kali lah untuk keep up aku dengan aku punya stamina and aku punya muscle semua. So kalau korang tak nak buat langsung physical training ni, boleh ke? Yep, boleh. Tapi lambat sikit lah nampak korang punya result tu. And aku rasa kalau korang tak nak buat langsung physical training ni, korang boleh nampak juga. Sebab aku cakap tadi pasal kalori kan, kalau korang nak buat kerja seharian, berjalan semua, and then kalori yang korang ambil tu sikit daripada apa yang korang gunakan, dia tetap turun juga berat tu. Korang tak payah buat apa-apa physical training pun, macam tu. Tapi physical training ni hanya bonus kalau korang nak mengimprovekan life korang, nak bantu korang punya life lagi jadi produktif, and then kesihatan jantung semua tu. Untuk video first aku kali ni, tu saja yang aku boleh share kat korang berkaitan dengan weight loss program aku. Bukan program lah pun, experience aku lah. Macam mana aku boleh turun daripada 100kg ke 74kg. And kalau korang nak komen apa-apa untuk aku tambah baik, untuk aku post next video aku, ada cadangan untuk next video, korang boleh je komen dekat bawah ni and just cakap, okay, tolonglah buat pasal video ni, scan. So aku boleh tengok, aku boleh consider and then aku post dekat sini. Untuk kita juga, aku bukan buat video ni untuk aku je, aku just macam nak membantu korang. And sebab aku rasa macam kawan-kawan aku juga ada yang dia susah sangat nak turun berat, dia tak motivate diri dia, dia susah, dia tak produktif. And then aku share ni sebab nak bagi semangat dekat korang jugalah, untuk korang boleh turun berat dan menjadi lebih produktif. So guys, itu saja dari aku. Peace.